ya pemirsa Fitnessmania, bertemu lagi bersama saya Alfian Deltoid yang senantiasa menemani sahabat Fitnessmania khususnya dalam acara event binaraga maupun kejuaraan body contest. Oke, pemirsa Fitnessmania, kali ini saya sudah berada di tengah-tengah acara di mana kejuaraan binaraga dan body contest itu diadakan oleh MetRx Warrior Championship 2014. Untuk kemeriahannya acara ini sebagai seperti apa? Ayo ikuti saya. Oke, pemirsa Fitnessmania, kali ini saya sudah bersama salah satu panitia dari event MetRx Warrior Challenge 2014 di mana event ini diadakan di Gedung Keling, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Siapakah dia? Ini langsung saja kita sambut dengan Pak David. Selamat sore, Pak David. Selamat sore. Pak David, saya mau berbincang-bincang mengenai tema dari event kita pada hari ini. Itu seperti apa, Pak? Sebenarnya sih inti temanya itu yang pertama kita mencari satu orang atlet untuk men's fitness kita sama untuk seksi model kita. Selain memang kalau binaraga sudah umum ya, tapi memang kita mencari intinya men's fitness dan seksi model seperti itu. Ya. Kenapa kok temanya warrior, Pak? Kenapa nggak kayak champion apa challenge atau body contest seperti apa gitu? Oke, tema warrior ini adalah sesuai dengan tagline-nya MetRx, bahwa MetRx itu memang dari sananya memang udah tagline-nya adalah MetRx Warrior. Jadi memang saya sendiri membuat konsep seperti ini. Kalau misalnya kita bisa lihat dari sini, warrior ini ya mungkin nanti akan menjadi satu ikon kita untuk bisa menjadi warrior di Indonesia, seperti itu konsepnya. Kemudian kayak seperti ini, Pak, kan dapat saya dapat informasi juga mengenai bahwa ada event ini akan ada bintang tamunya seperti Greg Fleet, kemudian Brian Yersky. Betul. Sampai sekarang saya belum menemukan itu seperti apa itu, Pak. Jadi untuk hal ini memang kita sebenarnya saat ini Brian Yersky seharusnya perform nanti malam. Cuma memang pas lagi hari Kamis pagi, seharusnya dia nyampe Kamis malam. Kita Kamis pagi kita dapat konfirmasi dari MetRx Amerika bahwa memang Brian Yersky tidak bisa keluar dari sana karena visanya tidak valid, alias sudah tidak berlaku. Jadi memang mereka minta maaf secara personal, secara perusahaan. Brian Yersky-nya juga telepon kita, minta maaf. Dan kalau misal memang kita masih bisa berminat untuk mengundang dia, dia sendiri akan datang ke Indonesia sekitar 2 atau 3 bulan lagi setelah mengurus visanya sebagai permohonan maafnya. Kalau boleh tahu bocorannya apa, 2-3 bulan lagi apa ya? Berarti kan MetRx secara ini akan mengadakan event. Tuh. Ya, seperti apa itu, Pak, bocorannya, Pak? Kalau misalnya untuk itu bocorannya janganlah, nanti enggak kejutan. Oke, Pak David, terakhir, Pak. Kesulitan seperti apa, Pak, ketika Pak David menjalani event MetRx? Kan mungkin kan baru kali ini ya, Pak, ya. Sebelumnya kan Optimum. Ya. Itu kesulitannya seperti apa, Pak? Kesulitannya adalah untuk kita mengedukasi, ya. Jadi maksudnya gini, kita sendiri ternyata kita pengen merubah satu konsep atau satu paradigma seperti ini. Kita MetRx Warrior Challenge ini kita mempush orang untuk daftar online.
ini adalah satu hal yang berbeda atau baru di Indonesia. Kita ciptakan website, kita suruh mereka upload foto gitu kan, dan kemudian nanti teman-temannya milih seperti itu. Nah, ini satu hal yang baru. Kemudian biasanya kalau misalnya peserta itu datang ke lokasi daftar. Nah, kita push mereka untuk tidak daftar pada lokasi. Nah, ini memang kita menemukan bahwa merubah paradigma itu nggak sulit, apa sulit, tapi kita berusaha untuk ternyata masih bisa loh untuk kita merubah konsep seperti itu. Seperti itu. Oke, Pak, target MetaRx ke depannya akan seperti apa, Pak? Kalau secara pribadi target MetaRx sendiri, kita tetap fokus pada olahraga. Jadi tidak hanya men's fitness tapi juga seksi model, tapi kita juga fokus untuk mendunia seperti gimana ya. Jadi kita pengen supaya MetaRx ini dikenal sama semua cabang olahraga. Itu targetnya kita. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak David atas perbincangan kita sore ini. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Demikian wawancara kami bersama dengan salah satu panitia dari event MetaRx Warrior Challenge 2014. Terima kasih banyak. Salam fitness mania. Oke, pemirsa, jumpa lagi bersama saya Alfian. Kali ini saya sudah bersama salah satu juri di event MetaRx Championship Body Challenge 2014. Oke, sobat Rev, kali ini saya akan mewawancarai salah satu juri di event binaraga. Siapakah dia? Ini dia Om Adam Farid. Selamat siang, Om Adam. Selamat siang, selamat siang. Oke, Om Adam, aku mau nanya-nanya mengenai sistem penjurian kali ini. Kan ini kan binaraga ya. Binaraganya itu terbagi dari beberapa kelas. Bisa Adam ceritakan mengenai teknis penjuriannya? Pada saat hari ini teknis penjurian kita ada 3 kelas, yaitu kelas 60 plus, 70 dan 80 plus. Untuk teknik penjurian sesuai standar yang sudah berlaku di PUBG masalah penjurian, jadi itu sudah standar banget, sudah baku. Jadi kita melaksanakan penjurian sesuai dengan prosedur yang ada saat ini. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai daripada kesulitan ya, kesulitan mengenai penjurian sendiri seperti apa sih, Om? Kalau kan body contest mungkin kan secara simetris tubuhnya, sedangkan binaraga itu seperti apa? Kesulitannya ini kita mencari yang terbaik. Jadi masing-masing anatomi tubuh itu berbeda-beda. Jadi ada yang bilang saya bagus, tapi ada kekurangan di satu sisi. Nah, apabila ada komplain dari para peserta binaraga, oh saya komplain, saya merasa saya lebih bagus. Nah, kita bisa ada alasan. Ada alasannya kenapa kamu tidak kepilih nomor 1. Karena A, B, C, D, kita ada semua. Nah, biasanya kalau ada kejuaraan-kejuaraan, peserta komplain kepada juri, kenapa saya kok nggak, saya lebih bagus, boleh lebih bagus, tapi kamu bagus ada kelemahannya. Memang saingan, seandainya ini cara gampang, saya menilai si A 100, si B 99, tapi si A ini yang 100, contoh dia betisnya kurang, sedangkan yang 90, yang si B 99 ini betisnya bagus banget. Jadi kita memilih yang proporsional, iya, simetris, terutama pas simetris. Oke, Om, harapan Om Adam sendiri untuk binaraga di Indonesia, Om ya, kedepannya itu seperti apa? Harapan saya ke depan makin banyaknya event-event yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini sudah sangat-sangat banyak. Ini terbukti dari banyaknya media asing yang sering ikut. Ada event-event nasional maupun yang tidak nasional. Media-media asing sudah mulai banyak berdatangan. Karena apa? Saya sempat bertanya, kenapa? Karena event di Indonesia sangat banyak daripada negara-negara di Asia Tenggara. Nah, itu saya dapat dari situ, otomatis dari yang apa yang kita dapatkan, mereka sudah mengerti bahwa Indonesia sering melaksanakan event-event binaraga nasional dan body contest. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwasannya Indonesia ini potensial banget dalam binaraga, Om ya? Sangat. Dan pesertanya, jumlah peserta binaraga mungkin paling banyak se-Asia Tenggara, termasuk body contest. Oke, terima kasih banyak, Om, untuk perbincangannya untuk hari ini, Om. Selamat sukses juga.
Demikian wawancara kami bersama Om Adam, salah satu juri event binaraga di MetalX Championship Body Challenge 2014. Terima kasih. Salam. Berjumpa lagi bersama saya Alfian yang selalu menemani sahabat-sahabat fitness mania khususnya pada event-event acara binaraga maupun body contest di tanah air. Oke sobat Reps, kali ini saya akan mewawancarai salah satu utusan juri dari PB Papsi. Siapakah dia? Ini dia Bapak Kemal. Selamat siang Pak Kemal. Ayo, selamat siang. Ya, gimana? Oke Pak Kemal, saya mau berbincang-bincang dengan Pak Kemal mengenai event body contest ya Pak ya, yang sudah menjamur, mungkin sudah di tanah air sudah mungkin sudah banyak ya Pak ya. Yeah. Yang pertama tuh, sebagai PB Papsi sendiri Pak ya, ada upaya PB Papsi untuk berafiliasi dengan event-event body contest yang marak di Indonesia seperti saat ini. Oke, jadi begini, sebenarnya pertandingan yang di Indonesia ini dikenal sebagai body contest itu sudah ada di dalam organisasi yang Papsi ikuti sekarang, yaitu WBPF. Ya, nah itu body contest itu di situ termasuk namanya men's physique dan women's physique. Iya, jadi di situ banyak beberapa kriteria memang. Maka itu sebetulnya memang mulai dari kita rapat di 2012 di Myanmar. Nah itu memang udah mulai mau digalakkan kemajuan di bidang yang men's physique sama women's physique. Hanya sekarang di Indonesia ini orang masih terbiasa bilang itu adalah body contest atau body fitness apa. Itu sebenarnya bukan seperti itu yang ada di kejuaraan dunia atau di Asia. Makanya pelan-pelan ini memang dari Papsi sendiri lagi berupaya untuk mengorganisir gimana caranya mungkin kedepannya nanti peserta men's physique atau women's physique ini kita bisa ikutkan di kejuaraan Asia atau di dunia gitu. Jadi sebetulnya itu memang udah ada. Ya. Bocoran Pak mengenai prosedur atau upaya PB Papsi sendiri untuk melegalkan event ini itu seperti apa Pak? Mungkin kayak dari mulai dari SEA Games atau ya seperti itu. Oke, jadi kebetulan kalau untuk men's physique sama women's physique ini dia memang baru ada di single event. Jadi belum ada di multi event seperti SEA Games apa segala. Nah kita dari Papsi sendiri ini ada keinginan, mungkin kita lagi tata bagaimana supaya levelnya mungkin masuk ke PON dulu ya, untuk di Pekan Olahraga Nasional ya. Nah itu kan udah masuk ke nasional punya multi event lah gitu. Jadi nah mungkin kalau di dunianya dia belum ada di SEA Games, atau di Asianya belum ada juga di SEA Games, atau mungkin juga kan nanti akan ada. Tapi selama ini setiap tahun untuk di kejuaraan dunianya dia selalu ada di bawah naungan WBPF itu ada. Nah, ada, dan juga untuk di Asianya juga ada. Nah jadi kita memang udah mulai melirik lah untuk bagaimana mengakomodir ini semua gitu. Karena jujur untuk penilaian ini sendiri, ini di WBPF sendiri ada aturannya. Nah makanya kita mulai dari mau mulai menata juri untuk men's physique sama women's physique. Oke Pak, sebentar Pak, saya potong. Mengenai
pakem-pakemnya ya Pak ya, mengenai teknik penjuriannya tadi ya, WPP. Jadi udah dari PBB Pubsi sendiri udah punya dasar-dasarnya, penilaiannya seperti apa itu Pak? Nah, jadi kalau standarisasinya memang kurang lebih dia mirip dengan penjurian di binaraga, hanya dia beda proporsional juga, apa dia punya pose itu berbeda ya kan. Terus juga kalau di men's physique itu dia nanti ada suatu gerakan yang harus dia lakukan seperti koreografi dari mereka. Nah, ada sedikit perpaduan dengan sport aerobik apa segala macam. Nah, itu makanya kita tuh mau memberikan pengetahuan ini juga ke mereka-mereka nih. Jadi jangan nanti mereka salah persepsi bahwa men's physique sama men's physique seperti yang sekarang. Nanti harus lebih daripada itu. Nah, jadi ini pelan-pelan nanti kita akan sosialisasikan gitu. Oke, Pak, terakhir harapan Pak Kemal sendiri sebagai Papsi untuk binaraga khususnya body contest kedepannya seperti apa, Pak? Ya, maunya saya itu, nah maunya dari kita dari PB itu nanti semuanya mengikuti aturan yang ada dari WBPF itu sendiri. Nanti kita sosialisasikan. Jadi nanti maunya itu seperti yang sudah-sudah seperti atlet binaraga, dia bisa kita kirim juga bertanding. Jadi kita bisa berpartisipasi lah dalam kejuaraan di Asia ataupun di dunia gitu. Ya kira sih itu yang paling lebih penting. Terima kasih banyak Pak Kemas, sukses selalu Pak Kemas. Ya, oke, terima kasih atas perbincangannya. Semoga kedepannya dapat menjadikan wawasan bagi para fitnessmania. Terima kasih, salam fitnessmania. Centered around talking to the friend within. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager with the ill behavior. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager with the ill behavior. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager with the ill behavior. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager with the ill behavior. Back once again, will the Renegade Master D4 Damage?
talking to the friend within. Once again, will the renegade master, D4 damager, power to the people's back. Once again, will the renegade master, D4 damage with the ill behavior. Back once again, will the renegade master, D4 damager, power to the people's back. Once again, will the renegade master, D4 damage with the ill behavior. Das ist ein Phänomen, auf der Skala 1 bis 10, bei dir bin ich 10. Ich kann mich selbst nicht so sehen. Vielleicht klingt der schizophren, ist aber angenehm. Ist aber angenehm. Ist aber angenehm. Mehr lang, bin so leicht. Warum wieder landen? Bin so leicht wie nie. Oke, pemirsa Fitness Mania, kali ini saya sudah bersama salah satu peserta Women Fitness, Fitness Model 2014, khususnya di event Meter X Warrior Challenge 2014. Siapakah dia? Ini dia, kita sambut Mbak Flu. Oke, siap. Selamat sore, Mbak Flu. Selamat sore. Oke, Mbak Flu,
ada beberapa pertanyaan yang mungkin mau saya tanyakan ke Mbak Flo secara langsung, khususnya kan fitness ya. Fitness, perempuan suka fitness. Latar belakangnya Mbak Flo sendiri ikut fitness itu apa, Mbak? Karena setelah saya melahirkan, badannya nggak karu-karuan. Lalu motivasi langsing dulu. Lalu begitu ikut alat, begitu lihat hasil, mulai dah fitness and freaks jadinya sekarang, addicted gitu. Apa sih yang menarik buat Mbak Flo sendiri ketika Mbak Flo itu terjun ke dunia fitness? Shaping, lean, otot, itu aja. Oke, Mbak, mengenai even woman fitness model ya, Mbak ya. Mbak Flo sendiri kenapa sih kok mau ikut woman fitness model? Pertama, ini acara pertama kali saya, perdana. Lalu hanya kepingin percaya diri aja, gitu. Iya. Ada tujuan lainnya nggak, Mbak? Biar lebih memotivasi diri sendiri dengan melihat kompetitor. Kompetitor are my motivators. Mungkin kan pengen jadi terkenal atau pengen jadi selebriti atau pengen jadi icon model mungkin kali ya? Udah tua kali ya, gitu aja. Oke, Mbak, bisa diceritakan secara singkat aja sih mengenai pola diet Mbak Flo sendiri ketika mempersiapkan tubuhnya untuk menghadapi suatu event. Kalau gue ya asli makan apa aja, cuma nggak berlebihan, gitu aja. Makan apa aja? Pola latihannya, Mbak? Latihan sesuka semutnya, gitu. Nggak terlalu overtrain gitu, nanti capek juga. Oke, the last question dari Raps ya, Mbak ya. Pesan dan harapannya Mbak Flo sendiri khususnya kepada woman fitness di Indonesia yang ingin memiliki postur tubuh ideal seperti Mbak Flo itu seperti apa, Mbak? Kalau gua jangan cepet bangga deh, banyak yang lebih baik dari kita, itu aja. Jangan cepet bangga, banyak yang lebih baik dari kita. Oke, mungkin itu wawancara kami bersama salah satu peserta woman fitness model di MetaX Warrior Challenge 2014. Siapa lagi model yang akan kami akan saya wawancarai? Yuk, ikut selanjutnya. Oke, pemirsa Fitness Mania, kali ini saya sudah menemukan bertemu dengan langsung, akan mewawancarai langsung juara dari Men Fitness di kelas profesional MetaX Champion Challenge 2014. Siapakah dia? Ini dia Dodi Saputra. Oke, Dot. Congratulations, Dot. Dot, gimana Dot perasaan setelah lu bisa jadi juara satu dan bisa mendapatkan hadiah motor dan best of the best dari MetaX Challenge 2014? Ya, untuk pertandingan kali ini saya merasa senang sekali ya, karena selain dapat juara satu, terus saya juga dapat best of the bestnya. Jadi selama saya diet selama 2 bulan lebih, terbayar sudah dengan hasil yang saya dapat sekarang gitu. Target kedepannya, Dot, lu mau seperti apa, Dot, di event-event body contest kedepannya? Kalau target sih saya nggak muluk-muluk, biasanya saya selalu ikutin pertandingan-pertandingan yang ada di Indonesia khususnya. Tapi khususnya untuk pertandingan-pertandingan yang event-event besar aja yang saya akan ikuti, karena kalau mengikuti suatu kompetisi, kalau yang event besar, kalau seandainya saya juara di event besar, saya sangat puas sekali, gitu kira-kira. Oke, Rod, ada nggak rencana lu sendiri nanti kedepannya pengen pindah ke kelas binaraga? Mungkin tuh kalau saat sekarang enggak ya, karena memang saya besar di dunia body fit. Dari awal merintis juga saya di body fit, jadi untuk beberapa tahun ke depan kayaknya saya masih akan tetap di body fit. Tapi beberapa tahun lagi enggak tahu juga sih, tapi untuk beberapa tahun sekarang ini 2 atau 3 tahun ini kayaknya saya masih akan di body fit terus, gitu kira-kira. Oke, Dot, terakhir tips dan saran buat lo dari Dodi sendiri
buat fitness mania yang ingin berprestasi kayak lo, Dot, seperti apa, Dot? Saran saya jangan pernah menyerah. Lakukanlah yang terbaik apa yang kamu bisa lakukan dan belajar aja terus sama mungkin sama orang yang lebih tahu di bidangnya, banyak nanya, banyak belajar. Saya yakin suatu saat pasti akan terjawab dan kalian juga bisa pasti seperti saya. Oke, Dot, terima kasih banyak, Dot. Sukses selalu, Dot. Demikian wawancara kami bersama juara dari Men Fitness Profesional, Dodi Saputra. Terima kasih banyak. Salam Fitness Mania.